Seorang wanita dipercayai penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terhempas di Kepulauan Seribu semalam sempat berkongsi detik-detik akhirnya sebelum kejadian. Melalui perkongsian di IG story di Instagram, wanita yang menggunakan akaun Ratih Windania sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarganya sebelum menaiki pesawat. "Bye-bye keluarga semua, kita pulang kampung dulu ya," kata wanita itu di IG story-nya. IG story berkenaan dimuat naik dalam tempoh 19 jam yang lalu. Sementara itu, di ruangan komen di gambar paling terbaru dimuat naik di Instagram dibanjiri dengan ucapan takziah dan mendoakan keselamatan wanita itu dan anak-anaknya. Pesawat komersial Sriwijaya Air yang terputus hubungan selepas berlepas dari ibu kota Jakarta menuju ke Pontianak disahkan terhempas di perakhiran Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu.